ajar, benar-benar tidak punya sopan santun. Berani sekali dia membangun jantung. Aku jadi kotor seperti ini. Curali, bangun, bangun, Curali. Kerjaanmu hanya tidur saja. Ya Prabu, ada yang bisa dibantu? Aku perintahkan kamu sekarang kejar perempuan itu. Kejar. Baik, Prabu. Cepat. Saya kejar. Sekarang. Sekarang. Ya Prabu. Curaling. Curaling. Kesana ke Curaling. Mana ya? Saya teh disuruh nyari orang sama Prabu. Tapi tenda ada orangnya. Ke mana? Tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, Paman. Paman, bagaimana ini, Paman? Paman Kuranda Geni, ilmunya sangat tinggi. Benar-benar membuatku marah. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi secara hidup-hidup. Sekarang aku akan membunuh kalian. Berhenti! Berhenti! Kamu ganggu tidurku. Buka caping. Buka. Adikku tercinta, Rayi Kentring Manik. Rayi, mohon maaf. Kenapa Rayi menyamar seperti ini? Raka, ada hal yang ingin aku bicarakan padamu. Baiklah, tapi tentang apa, Rayi? Raka, tolong jelaskan apa rencanamu. Karena bagaimanapun, Kanda Prabu adalah suamiku dan aku tidak akan pernah membiarkan dia dalam bahaya. Aku tidak akan pernah mencelakai adik iparku, Rayi. Tidak akan pernah. Lalu kenapa Raka menyuruhku untuk memastikan Walang Sungsang dan Syekh Nurjati keluar dari istana? Apakah dengan keadaan istana yang kosong, Raka akan mencelakai Kanda Prabu? Aku hanya ingin memanfaatkan orang yang sangat benar-benar benci kepada Rayi Prabu Siliwangi. Dengan begitu,
aku akan menjadi dewa penolong untuk Rai Prabu Siliwangi karena aku sudah menyelamatkan Siliwangi. Kalau itu terjadi, aku pasti akan sangat mudah bermain sandiwara di dalam istana Pajajaran. Dan sedikit demi sedikit, putra-putri dari Rai Subanglarang akan aku singkirkan, Rai. Lalu tahta mahkota di kerajaan Pajajaran akan berhasil didapatkan oleh keponakan tercintaku, Raden Surawisesa, adikku. Apakah Raka yakin ini akan berhasil? Adikku tercinta, Rai Kentring Manik, percayalah kepadaku, kepada Maharaja Gusti Prabu Amukmarugul, Rai. Baiklah, aku akan mengikuti rencana Raka, tapi dengan satu persyaratan. Raka tidak boleh mencelakai Kanda Prabu. Ya, baiklah, Rai. Mohon maaf. Sekarang, sebaiknya Rai pergi, pulanglah ke istana kerajaan Pajajaran. Mohon maaf. Silakan. Kembalilah kamu ke istana Pajajaran. Sampurasun. Rampas. Hei, Prabu! Prabu! Iya, ketemu Prabu. Yang Prabu cari. Kurang ajar, beraninya kau menyentuhku. Ampun Gusti, ampura, saya kira tersaha, ternyata Gusti Ratu. Potong. Iya. Bagaimana ini, Paman? Bagaimana ini, Paman? Kita harus tetap mencobanya.
saat ini aku tidak bisa melanjutkan pertarungan. Keselamatan Raden Kian Santang adalah yang paling utama. Aku harus menyelamatkan bocah ini. Aku masih memerlukannya untuk menyusun rencanaku menyerang Pajajaran.